Kak Linda, ada juga nih yang bertanya, katanya apakah ada perbedaan makanan yang dikonsumsi setelah kena gagal ginjal gitu? Ya, tentu saja beda ya, karena dari ginjal yang dalam kondisi sehat dengan orang yang sudah kena sakit ginjal, tuh pasti polanya harus berbeda dan harus diubah gitu. Jadi, kalau kita waktu ginjalnya masih sehat, apa aja bisa kita makan, tapi dalam jumlah secukupnya. Tapi kalau misalkan kita sudah kena ada penurunan fungsi ginjal, itu banyak yang harus dibatasi dan bahkan ada yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi gitu. Contohnya kayak misalkan dengan batu ginjal, nah itu kita membatasi yang mengandung purin yang tinggi gitu. Jadi kita mengurangi makanan-makanan yang mengandung purin yang tinggi, contoh seperti kacang-kacangan gitu. Ya walaupun sebenarnya di lauk hewani seperti daging, ikan, telur itu purinnya lebih tinggi tuh. Tapi nilai biologisnya itu lebih tinggi juga dan mudah dicerna airnya kita yang harus kita batasi supaya tidak memberat kerjanya. Itu kita batasinya dari seperti kacang tanah, terus jeroan karena lemak juga menyumbang untuk tubuh kita memproduksi kadar asam urat yang tinggi gitu. Jadi banyak sekali pantangan makanan yang harus dihindari kalau orang yang sudah kena ya. Tadi kacang-kacangan, gorengan, terus jeroan, hati ampela, terus kayak cumi, kepiting, pokoknya sejenis seafood. Itu kan yang purinnya sangat tinggi. Oke, berarti memang ada perbedaan ya dok ya. Eh, Iya. Kak Linda ya, aduh, ada dua soalnya. Saya manggilnya Ya. jadi susah.